duit bajang sudah dibunyikan, lepasan floating dari Icap Tribas Sempurna bagus DJ. Berhasil satu penetrasi, bola potong bagi Fahmi. Membuka poin perdana 1-0 buat SKT Tribas Sempurna lewat satu resibol. Masih terkabar Sempurna, angga ke belakang. Tasbol. Poin berpindah 1-1 bagi KKS. Lewat Jamperot kita nantikan menguasai bola, lepaskan floating ke depan Jamperot. Tribas Sempurna bagus kicik belakang Rabo. Berhasil bobol pertahanan dari KKS 2-1. Wasan Figer Fahmi lepaskan jamplet ke depan dari Fahmi. Terima Habib, injak dari belakang Angga. Gagal melintas, satu bola open back dari Angga. Bertambah 3-1. Buat SKT mengandalkan sang kuiker dari Fahmi Ardiansyah, melaju deras. Terima Habib, quick ball. Gagal saat penetrasi, serangan cepat dari Agus. Dan poin bertambah 4-1 lewat SKT. Barang kita nantikan bersama-sama Resi Sempurna Ijab saat ancaman ke depan tercover. Oh, gagal. Poin 2-4 bagi KKS. Deposit leading dari 2 poin sementara. Gimana dari Angga bergerak dari posisi 1, lepaskan Jamza. Gagal melintas dan poin berpindah 5-2. Datikan drama dari konsentrasi tinggi. Serrrr, keluar. Satu bola potong. Menjadi satu pengamatan dari Trisa Songko. Satu pergerakan Icap menyentuh net. 6-2. Lewat drama keras. Terima Habib Icap, hajaran ke depan. Tasbol. Gempuran dari Adi membaca kebuntuan sementara 3-6. Di mana Agus Kuigar 1-2-3 lepaskan serangan ke depan. Terima Sempurna lewat satu bola bagus DJ. Terima oleh Agus Ijak ke belakang. Satu penetrasi bola. Oh, Angga. 4-6. Poin bertambah bagi KKS Suruh lewat Agus. Floating ke depan dari Agus. Terima Rama bagus DJ. 1-1. Gempuran kelas dari Widi. 7-4. Kita nantikan 7-4 memimpin dari 3 poin sementara. Satu kuasaan bola ke depan di mana Tito masih dapat selamatkan oleh Habib. Satu bola free ball Acung Mahendra DJ Rabo. 8-4. Bali menjadi satu bobok predator serangan depan belakang dari Raba. Nantikan ada Tito. Jamplet ke depan dari Tito. Terima oleh Habib Ijak. Satu penegaran berhasil mengejok pergerakan dari defender Acung Mahendra. 5-8. Poin berpindah bagi KKS Suruh di mana bola sepenuhnya dihadapi dari Widayat. Bergeser di posisi terbaik di posisi 5 KKS. Widayat pantul sikulit bundar lepaskan floating ke depan deras. Terima Acung Mahendra bagus DJ Arhaba. 9-5. Poin berpindah bagi SKT. Lewat satu kemampuan dari Irawan Hargianto. Pantul si pelang Irawan Hargianto menuju sang libero Habib. Ica satu bentek aja. Satu pertahanan Irawan goyah. Poin berpindah 6-9. Badan landing dari 3 poin sementara. Kemampuan dari Andi KKS. Satu kuasaan bola jam sebedepan Sempurna. Terima Acung Mahendra Raba. Ancaman Widi berhasil. Satu opposite header di posisi 4 dari Widi mendapatkan budi-budi poin 10-6. Dan tegan satu kuasaan bola jam sep gagal melintas. Poin 7-10. 3 poin kita nantikan tertinggal di badan selesai terijak. Floating ke depan dari Ijak terima oleh Raba. Bagus DJ Raba. Oh, luar biasa. 11-7.
sangat-sangat membahayakan dari Rama. Bagus DJ, terima Angga, Ica, Angga. Kembali membobol kedua blogger dari SKT. 8-11. Buat satu kemampuan dari Jamberot. Jamberot ke depan Jamberot. Ace service. 9-11. Semakin mendekat dari 2 poin sementara. Lewat Rory Jamberot. Satu kuasaan bola Jamberot ke depan. Terima Acong Mahela. Bagus DJ Widi. Oh, satu Fahmi masih dapat selamat dan terkabar sempurna. Aga. Monster Blogger. Dengan keunggulan postur tubuh 190 cm menjadi satu kemampuan dari Rama untuk menahan satu pergerakan dari KKS Irawan Herianto. Rama masih dapat dibutakan lewat satu bola ribut di belakang. Oh, Tito berhasil poin berpindah bagi KKS 10-12. Di mana 2 poin sementara kita nantikan. Buat Angga, satu jamsep Acong Mahendra, DJ Irawan Argianto. 13-10. Berpindah kita nantikan ada Rama. Konsentrasi terus. Maprot keluar. 11-13. Berbeda sementara. Di mana ada Agus mengamati ke depan siapa dia akan dituju. Tampaknya ada Acong Mahendra. Ancaman ke depan. Oh, cukup gerak. Sayang gagal dari Widi. Gantikan saja bersama-sama 12-13. Satu poin mencoba diancam habis-habisan. Lewat satu kemampuan dari Rama. Satu pasir atas kurang sempurna turun ke belakang. Bagus DJ Tito sempurna ditahan. Serangan balik. Tiga di padang mata pada malam hari ini. Pergerakan dari Agus. Sayang satu poin subsidi. Berpindah bagi SKT 14-13. Lewat satu kuasaan bola dari Tito. Loading ke depan belakang tinggi Habib Ijak quick ball. Satu cover ke belakang Tito. Lewat satu penyelamatan dari Widi. Habib Ijak bangun satu serangan. Di pertengahan perjalanan set pertama, partai kedua paling berambisi untuk melaju di partai selanjutnya. Nantikan bersama-sama ada Widayat. Satu tendangan Widayat ke depan Prima Acong Mahendra. Bagus DJ Bengteng Bengteng. Oh, bagi gak boleh tahan. Serangan paling mendekat. KKS unggul sementara 1 poin. Lewat satu kemampuan sang Wiger Widayat mencari satu posisi terbaik di posisi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Floating dikejarkan keras. Melebar. 15-15. Gantikan ada Hargianto. Pantul-pantul bola Hargianto. Lepaskan bola ke depan terima oleh Habib. Ejak, quick ball, tertahan sempurna. Oh, satu gerak refleks yang cukup sempurna dari Andi Ardiansa. 16-15. Kembali satu pelaturan terbaru 16 dan 8 tidak ada TPO. Kita nantikan berhasil poin berpindah 16-16. Berpindah sementara di mana kita nantikan ada Widi. Serr, keluar satu perempatan Habib Ica Angga Gaga play on. Satu perempatan dari Rama. Satu kemampuan dari Ica Angga di posisi hebat. Angga Mas 17-16. Dan tiga di mana ada Ica bergerak ke depan. Oh, kembali mengalami trouble passing atas. 18-16.
2 poin Ica dan kawan-kawan memimpin sementara. Imbara lepaskan jamblon ke depan dari Ica, terima oleh Rama bagus DJ. Masih dapat selamat dan terutama Sembora. Ica back 1 2 3 bangun serang. Rama masih dapat ditahan. Kita nantikan Habib harus terpontang panting sebagai defender pertahanan. Bergantian pemain Agus dari keluar Memet 8 masuk 17-18. Di mana kita nantikan saja pada Angga. Fahmi is the best blocker. 18-18. Semakin ketat mendekati di poin krusial bagus DJ. Terima oleh Andi. Eja Memet. Satu penguasaan bola. Kembali menjadi satu pelanggaran dari Tito. 19-18. Gantikan saja bersama-sama poin bagi KKS ada Roni Japero. Satu penguasaan Mahendra. DJ Quito melebar cukup jauh. 28-18. KKS Suruh kembali mengandalkan dari jam berat ke depan. Kuasa-kuasa dari Rama. DJ Rama. Benar-benar cukup luar biasa. Rama 19-20. Satu tekanan Fahmi. Apakah bisa membahayakan pertahanan dari HB? Ica mendekat ke depan. Memet. 21-19. Mari kita nantikan di badak ada Angga. Lewat satu eskutor serangan pertama dari Angga. Keluar. Satu tekanan Rama. Satu penyelamatan gagal. 22-19. Kembali di padangan pada kita bersama-sama dari Angga lepaskan jam ke depan Mahendra. Bagus DJ Rama. Kembali kehilangan konsentrasi dari Rama. 23-19. Di pada Angga konsentrasi tingkat dewa jam ke depan. 24-19. Kiwir. Satu poin bagi KKS Suruh Jawa Tengah. Kembali mewah satu bukan jabat. Di mana ada Angga jam ke depan Mahendra. Satu poin di depan mata. Masih dapat selamatkan kembali satu resim dari Sony Mahendra. Satu tekanan quick ball. Lagi Sona. Satu bola play. 24. Masih saja digagalkan bagi putra SKT. Di mana ada Rama. Jam ke depan dari Rama. Terima hampir sempurna. Satu penyelamatan. Kesempatan mendapatkan poin. Widi. 21-24. Benar-benar sangat membahayakan satu poin bagi SKT. Kembali di lapangan pertandingan kepada Rama, kembali konsentrasi penuh. Sayang Rama. Tuntas sudah perjalanan set pertama 25-21 dengan skor 1-0 bagi KKS Suruh Jawa Tengah. Kembali di padang-padang kita, bagus DJ. Satu resi buruk dari Agus. Poin bertambah bagi SKT 2-0. Lewat satu eskutor serangan pertama dari bagus DJ. Mencoba lepaskan jamblon ke depan, terima oleh Habib. Satu resi pohon. Berhasil satu penempatan bola dari Raba. 3-0. Bagus DJ melambung cukup jauh. Kuasaan kemampuan dari Angga. Satu penyelamatan dari Widi. Bagus DJ menekan Rama. 4-0. Poin semakin menjauh.
menit-menit awal perjalanan set kedua, KKS terima angka Ican, satu penempatan dari Acong Mahendra, masih dapat satu penyelamatan bola playball Habib Ican, buat dengan angka Tasa membuka poin perdana 1-4 KKS, mana lewat sang pembagi umpan dari Ican. 1-2-3 lepaskan jamblok ke depan, cukup tendang dari Acong Mahendra. Satu perbatan dari Raba, mudah saja Habib masih dapat selamatkan satu back skill luar biasa. Bat dengan bagus di check wings back. Satu tekanan di tekanan bola rebound menekan satu kedua kali. Rama 5-1. Kita gantikan kuasa dari Fahmi. Lewat satu floating ke depan Fahmi, terima oleh Adi Ica Agus. Satu perbatan bagus DJ Tito, tekanan Rama masih dapat dipetakan. Serangan balik ke depan dari Gaya. Oh, Adi KKS poin berpindah sementara 2-5. Landing dari 3 poin sementara ada Roni Jamberot. Loading ke depan maksud hati mendapatkan poin, tapi apa daya bola tidak sampai dan poin berpindah antam 2. Rama jamset ke depan, Rama sempurna terima Adi Ica Quigol. Satu pelajaran poin 7-2 semakin menjauh dari putra SKT. Dan tiga Rama kembali mengancam dari posisi satu. Sayang satu serangan melebar cukup jauh. 3-7. Di mana kita nantikan angka satu opposite header dari KKS. Angga keras menghujam. Satu ancaman Witi, masih berselamatan Witi, 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 Witi. 8-3. Ada Tito, kembali kita nantikan ada Tito lepaskan bola, sayang melebar di posisi 5 KKS 4-8. Ada separuh harga tertinggal lewat Agus, lepaskan bola Agus ke depan, terima Sempurna Mahendra, ada satu Irawan Hargianto, masih dapat selamatan kembali ancaman Adi cukup jauh dari Adi. 9-4 poin bagi putra SKT. Kepada Irawan Hargianto, lewat satu kemampuan Irawan Hargianto, siapakah dia akan dituju dari Irawan Hargianto? Tampaknya Agus resip sempurna. Ica Betek berhasil kemampuan seorang Betek-Taker Angga. 5-9 berpindah bagi KKS Suruh lewat Hidayat, siapa dia akan dituju? Pelambatan ke depan, konsentrasi penuh, pukulan ke depan, terima sempurna Tito, lewat bagus DJ Widi, masih dapat ditahan, serangan balik, satu penyelamatan. Andam 9 kembali 3 poin mencoba diancam oleh Hidayat, lewat satu penguasaan bola konsentrasi penuh, pantul-pantul si kulit bondar dari Hidayat melambung tinggi. Satu masih atas kurang sempurna, satu peluang menambahkan poin KKS, masih dapat selamatan kembali. Betek, Betek, Rama benar-benar menjadi satu tekanan demi tekanan. Putra SKT lewat Hidayat jejak jeduk bagaikan rung karaoke, lepaskan satu bola ke depan, lewat satu penetrasi serangan SKT 10-7. Poin berpindah putra SKT mengandalkan dari Widi, siapa dari akan dituju dari Widi? Satu teknik jamset ke depan sempurna ice service 11-7. Dan tingkat kemampuan Widi kembali konsentrasi tingkat dewa. Serjuang 8-11 berbalik kedudukan, poin berpindah di mana ada Adi.
Satu kemampuan dari Adi, lepaskan Jamzab. Terima sempurna Acung Mahindra. Lepaskan Rabah. Harus digagalkan Angga dan kawan-kawan. 9-11 dan tegak KKS Suro lewat Adi Aryansa mendekat ke depan, terima oleh Tito. Bagus DJ Rabo, masih dapat dipertahankan. Lagi-lagi satu jangkauan dari Angga yang sangat-sangat sulit. 12-9 dan tingkat kemampuan dari Bagus DJ ke depan, terima oleh Agung. Satu bola bulan ada Jampero. 13-9 Bagus DJ, konsentrasi tinggi Bagus DJ, lepaskan bola terima oleh Agus. Ica quick ball Jampero, satu bola free ball lewat satu kemampuan, satu tekanan. Oh oh, 14-9 time out diminta bagi KKS Suro. Kembali di pandangan mata kita bersama-sama, 14-9 Bagus DJ. Agus satu passing atas kurang sempurna, Habib angkat tinggi satu placing, gagal. 15-9 semakin menjauh. Putra Espati mengandalkan dari Bagus DJ, floating ke depan Bagus DJ. Ada apa dengan Habib Lebero? Pergantian pemain KKS Agus 21 dari keluar masuk 8 Memet. 16-9 Bagus DJ kembali menguasai bola dari Bagus DJ, lepaskan jamblot ke depan. Sayang si kulit bundar terlebih dahulu menyentuh rudet dan poin berpindah 10-16. Dimana ada Ica, kembali konsentrasi dari Ica ke depan, 1-2-3 lepaskan bola menabung tinggi. Sayang kalau menemukan sasaran terbaik dari Ica. Poin berpindah 17-10. Dimana ada Fahmi Ardiansa, tipis datangnya bola Fahmi, ancaman Memet. 18-10 8 poin terbaut, cukup jauh tertinggal KKS. Fahmi Aryansa, Angga, Ica Quickball, Jampera menambahkan pundi-pundi poin sementara 11-18. Kuat satu kemampuan pemain asal Cukilan Surut Jawa Tengah, Jampera lepaskan bola ke depan, terima Widi. Oh, satu kerabatan Irawan Ardianto. 12-18 satu ancaman Jampera dari posisi Adam. Apakah bisa membayangkan dari saudara Mavidi mendekat Irawan Ardianto. 19-12 pada kita nantikan Rabah mendekat, terima oleh Adi, hijak belakang Angga. 19 ada poin tertinggal sementara. Laju KKS, pantang menyerah. Satu tekanan Rabah, quick ball masih dapat selamatkan. Satu penetrasi ke depan, 1-2-3 mendekat, satu kesempatan. Nyok masih dapat selamatkan kembali, luar biasa KKS lewat Angga. Satu penetrasi, satu penyelamatan defense mendekat. Witi 20-13 nantikan 20-13. Tito konsentrasi jamblot dari Tito, satu racing sempurna. Ica mendekat, satu penyelamatan tercover sempurna, bangkit dari serangan. Witi masih dapat dipatahkan kembali KKS. Adi Tosot 14-20. Kita nantikan 14-20 ada Memet, kembali konsentrasi tiga dewa dari Memet. Tipis datangnya bola, terima Tito lewat Bagus DJ. Widi masih dapat ditahan lewat satu serangan. Tek 15-20 kita
menggantikan 15-20 di mana ada Memet. Satu penguasaan bola dari Memet, terima Tito, bagus DJ Irawan Hargianto, berhasil. Satu bola masuk di bidang lapangan dari Putra SKT. 16-20 masih setia bersama Memet. Mandangkan ke depan, terima oleh Widi, bagus DJ Widi, keras menghujat tajam. 21-16 gantikan Irawan Hargianto, kembali pantul-pantul si belang-belang, lepaskan floating tipis, datangnya bola, satu resibol, satu kesempatan, back-back Bravo. Kita nantikan potensi muda mengawali karirnya oleh PPLB Jawa Tengah. Rama mendengar ke depan, Adi mendengar, Adi kembali. 17-22 semakin menarik, jual beli serangan terjadi lewat 1 meter blogger. Datikan saja ada Hidayat, lepaskan bola melambung tinggi, Hidayat sayang gagal satu eksekusi serangan pertama. Time out diminta bagi bendera KKS Sudo. Kembali di pandangan mata kita bersama-sama, 23-17 lewat satu kemampuan dari Widi. Satu serangan, 18-23 di mana ada Adi KKS, konsentrasi penuh, lepaskan bola melambung tinggi, terima oleh Widi, bagus DJ Rama. 24-18 satu poin agar menjabarkan ketertinggalan sementara Putra SKT. KKS bangun dari serangan, 25-18 maka akan ditentukan di rubber set ketiga. 15 poin kita menjadi saksi di set ketiga pada malam hari ini, Putra SKT maupun dari KKS Surut Jawa Tengah. Bola dihadapi oleh Ica, lepaskan bola ke depan Mahindra Quinbon. Wahwi membuka poin perdana bagi Putra SKT, 1-0. Dantikan bagus DJ, tipis katanya bola, Ica quick ball, satu penyelamatan bagus DJ, angka di posisi 4 ada Rama, masih dapat selamatkan, tercover Sempora Memet. Lagi-lagi Aceng Mahendra turun ke belakang, satu bola preble, 1-2-3 ada Camperot Angge. Kerekap 2-0. Gantikan di mana ada bagus DJ ke depan, lewat satu kuasaan Ica Angga, masih terpatahkan oleh Aceng Mahendra, bagus DJ Rama. Lagi-lagi serangan balik dibangun Memet. 3-0. Gantikan Putra SKT, bangun dari serangan bagus DJ, terima Adi, sedikit mengalami trouble, langsung ajaran Tito, 4-0. Semakin menjauh KKS, bangun dari tekanan, kita nantikan diterima oleh Angga, Ica Angga. Satu bola vertikal berhasil manfaatkan bagi Angga, memecah poin sementara 1-4. Di mana ada Jamberot, terima Rama, bagus DJ turun belakang, Rama masih dapat diputarkan. Poin berpindah dari Putra SKT 5-1. Lewat satu penguasaan bola dari sang winger Fahmi Ardiansah, ambil posisi terbaik dari Fahmi, lepaskan bola ke depan. Benar-benar menggemaskan si kulit bundar. 6-1. Kembali di pandangan mata kita bersama-sama, Fahmi Ardiansah, lepaskan bola ke depan dari Fahmi Ardiansah, terima Habib Icak Wimbul, tercover bagi Rama, bagus DJ Rama. Benar-benar cukup luar biasa,
tampilan Rabab pada malam hari ini. 7-1. Semakin menjauh Fabi Ardiansa dan kawan-kawan. Terima Angga lewat satu puasan bola ke depan. Cukup jauh dari Angga. Poin berpindah sementara 8-1. Putra SKT benar-benar mematahkan laju dari KKS sementara. Nantikan pada ada Fahmi Ardiansa. Satu penguasaan bola dari Fahmi Ardiansa. Terima Habib. Satu penguasaan bola ke depan Memet. Mudah saja bagus DJ. Raba. Benar-benar cukup semangat Raba mencari cinta seorang Sinta. Nantikan ada Fabi Ardiansa. Bantaikan ke depan satu bola batang. 10-1. Bergantian bawah ini. Hidayat tarik keluar 21 Agus. 10-1. Fahmi Ardiansa, pemain yang diboyong dari Porprov Kota Semarang. Kita nantikan Fahmi Ardiansa. Satu ancaman ke depan. Monster blocker is the best Raba. 11-1. Benar-benar bagaikan payung teduh yang cukup lebar Raba Irawan Hargianto. 2-11. Kita nantikan Angga kembali. Satu kuasaan bola dari Angga. Satu teri jam ke depan. Sempurna terima Raba. Tidak. Masih dapat selamat kembali. Memburak barakan berada. Satu kegagalan. Dua. Raba is the best player comeback. 12-2. Kita nantikan Raba kembali bergerak ke depan. Luas satu ada Memet. Masih dapat dipatahkan kembali. Satu ancaman ke depan. Ade. 3-12. Poin kita nantikan berpindah bagi KKS Surut Jawa Tengah. Kembali mengandalkan dari Memet. Tipis datangnya bola terima Raba. Bagus DJ Witty. Masih dapat selamat kembali luar biasa. 1-2-3 bagus sambil terangkan. Yes. 13-3. Pada Tito. Kembali mengancam dari posisi satu dari Tito. Lepaskan bola melambung tinggi. Terima Habib. Injak bedek. Angga. 14-3. Satu poin melaju di partai selanjutnya. Terbeda lebar Putra SKT. Harus digagalkan lewat satu floating dari Tito. 4-14. Apakah akan menjadikan satu poin terakhir? Sudutkan barang-barang kita bersama-sama. Satu resmi tanda umpani lo semesade. Masih dapat ditahan. Lagi. Widi. Masih dapat selamatkan. 1-2-3 mendengar satu ancaman. Pietoki keting aku. 15-4. Kita nantikan 2-1 Putra SKT untuk melaju ke babak selanjutnya menghadapi dari Surya Muda dari Kota Salatiga. Dari Putra SKT kurang lebih 10 menit.